siapa pejuang rupiah. Sayang anak istri. Ini progres stadium sudah memasuki sekitar 45%. Ya, hari ini kita sudah menyusun, membentuk atau apa istilahnya, membentuk untuk saluran drainasenya, baik kanan kiri, kemudian di tengah juga sudah kita buatkan saluran airnya, sehingga dengan saluran air ini tidak akan terjadi banjir di tengah-tengah, dan itu sudah lumayan perkembangannya. Harapan kami paling tidak awal November nanti sudah ada dilaksanakan penimbunan, penanaman rumputnya, dan kami sudah bertemu dengan siapa yang melaksanakan, yang menyiapkan rumput itu. Mereka akan mengajukan tes kelayakan dulu, apakah dengan struktur tanah kita, dengan air kita, rumput-rumput ini bisa hidup. Nah, itu jadi dan kita nanti mereka akan mengetes itu. Kalau memang ada kendala, apa yang harus kita lakukan, nanti mereka yang menyampaikan.